Rahim qala musannif rahimahullahu taala wa ada wa nafa'a fi ulumi fi darina amin. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qan wa ada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil aqi ghaira mubtadi. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada nabi sebaik-baik yang sungguh telah mentauhidkan Allah dan keluarganya dan sahabatnya dan orang yang mengikutinya akan jalan agama yang hak, ya, yang tidak berbuat bid'ah. Ya. Yang bukan bid'ah, ya. Ai rahmatullah, rahmatullahil makrunatu, artinya rahmat Allah yang disertai bita'zimi dengan mengagungkan. Wa tahiyyatuhu la'iqatu bihi sallallahu alaihi wasallam, dan penghormatannya yang layak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kainatani, yang ada keduanya, ala man zukira, atas orang yang disebutkan. Wal makna-maknanya anna nawzima, bahwasanya nawzim penyusun bait syair itu, ansya'a salata wa salam alaihim, menerbitkan salawat dan salam kepada mereka. Maka annahu qala, maka seakan-akan ia berkata, atlubu minka ya Allah ar-rahmatal makrunta bin ta'zim, aku menuntut daripada engkau ya Allah akan rahmat yang disertai dengan mengagungkan. Wa tahiyyatal usma, dan penghormatan yang agung, yang besar, allati balagat balagatid darajatal quswa, yang sampai ke derajat yang tinggi. Lita'zimi ha'ula'il mazkurina, ya. Karena membesarkannya mereka, orang-orang yang disebutkan itu. Wa qawlun, perkataannya sarmada aida iman, senantiasa. Wa qawlun, perkataannya alin nabi bitashdidil ya'i, dengan tasdid ya, minan nubuwati, diambil daripada nubuwah. Wa huwal makanul murtafi, itulah tempat yang tinggi. Sumia nabi abi, dinamai nabi dengannya, li'anna umar fu'urut bati, karena nabi itu seorang yang tinggi martabatnya. Aurafi urut bati man tabi'ahu, atau tinggi martabat orang yang mengikuti nabi. Jadi kalau kita mengikuti nabi, tinggi martabatnya. Aubil amzi, atau dibaca dengan hamzah, minan nabai, mitahrikil ba'i, dengan membariskan ba' naba. Wahual khabar, itulah berita. Kenapa? Li'annahu, karena Nabi SAW itu mukhbirun, memberitakan. Aw mukhbirun anillahi ta'ala, atau memberitakan dari Allah Ta'ala. Fahuwa ala kilaihima, maka dia itu atas keduanya, ya, mau pakai, ya, hamzah, ya, jadi naba, ya, atau pakai ya, fa'ilun, ya, itu wazan fa'ilun, dengan makna fa, bimakna fa'ilun atau maf'ulun, boleh kita begitu, atau juga mau langsung aja bimakna fa'ilin atau maf'ulin, atau maf'ulin, boleh. Jadi maknanya isim fa'il atau isim maf'ul. Wa abbara nazimu, dan memberi mengungkapkan oleh nazim bin nabi, dengan nabi. Wa lam yu'abbir, dan ia tidak mengungkapkan, tidak memberikan redaksi, ya, bir rasul, dengan rasul. Kenapa? Isyaratan, pertama karena isyarat ila annahu, kepada bahwasannya, yasta'iku salatu wassalama, musta'ik iya Nabi salatu wassalam, biwasfin nubuwati, dengan kesifatan, dengan sifat kenabian, ya. Jadi karena Nabi berhak, ya, dengan sifat kenabian. Kama yasta'iku huma biwasfi risalati, sebagaimana berhak keduanya itu, ya, dengan sifat kerisalahan. Ya.
wa muwafaqatan, kedua karena sesuai li kaulihi, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi kaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memberikan salawat kepada Nabi. Wa qawlun makatannya khairi man qad wahada, sebaik-baik yang mengesakan. Mil jari dibaca dengan jar, khairi badal menjadi badal, minan nabi daripada nabi, aw sifatun lahu, atau menjadi sifat baginya. Wa yajuzu, dan boleh an-nasbu nasab khaira, yang boleh ala annahu, atas bahasan itu maf'ulun maf'uli fi'lin mahzubin, bagi fi'l yang dibuang, utangkir takdirnya amdahu au a'ni takdirnya. Wa yajuzu, dan boleh arab murafa khairu, jadi boleh khairi khaira khairu, boleh ya, kalau nahu begitu ya, asal tahu jalannya aja. Iya, kayak kita mau pergi kemana kak, ya kata nabang, boleh, mau lewat mana aja boleh, lewat sini boleh, lewat sono boleh, lewat sono boleh, yang penting tahu jalan. Iya. Wajib surah pun boleh rupa ala anau, atas bosan dia menjadi khobarun li mubtada'in ma'zubin, khobar bagi mubtada'in dibuang, wa taqlu taqlin ya huwa khairu. Wa adza huwal awla, itu yang lebih utama rupa min ji'ati ta'zimi, karena itu daripada arah mengagungkan. Liyakun al-ismu syarif marfu'an wa umdatan, supaya adalah isim syarif, nama yang mulia itu menjadi ditinggikan dan menjadi umdah, ya tiang penyangga. Kama sebagaimana anna madlulahu, madlulnya itu marfu'ur rutbati wa umdatul khalqi, sebagaimana bahwasanya madlulnya yang ditunjukin itu martabat yang tinggi, ya tiang penyangga makhluk. Wa makna-maknanya anna nabi, ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa afdal, dia adalah paling afdal, afdalu jami'il muwahhidin, paling afdal sekalian ya yang mentauhidkan Allah. Kenapa li anna, karena bahwasanya lamma syaqqa sayyiduna Jibril wa Mikail, tatkala membelah ya oleh sayyiduna Jibril dan Mikail sadrahu syarifa, akan dadanya Nabi dibelah, dada Nabi. Inda Halimata, di sisi Halimah, dekat Halimah tu Sa'diyah. Ba'da an fasalathu minar radha'i. Ada yang baca ridha ya. Setelah ia menyapi akan Nabi daripada susunya. Jadi sudah disapi Nabi itu dibelah tu. Ya. Jadi berarti kalau kita mau menyapi, ya, ya mau apa, itu setelah sapi, mau disunat. Aitabara fadlahu wa syarafahu. Ya. Menghitung ia akan keutamaannya dan kemuliaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qasau, dan yang mengukur akan Nabi bi fadli ghairihi, dengan keutamaan yang lainnya diukur. Farajjaha, maka Nabi memenanginya. Jadi banding dengan yang lain Nabi unggul. Wa zada bi alfin min ummatihi, dan melebihi 1000 daripada umatnya. Zawil fadli wa syarafi, yang mempunyai kemuliaan dan kemuliaan. Faman famin ummati baqiyatul anbiya'i wal mursalina, maka di antara umatnya ya adalah setinggal daripada para nabi dan rasul. Walidza qala, oleh karena itu berkata Muhammadun al-Busiri, Muhammad al-Busiri fil burdati, dalam burda min bahril basid, daripada bahar basid. Faqan nabi fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudaluhu fi ilmin wa la karami wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Faqa melebihi,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nabiyina akan para nabi yang lainnya fi khalqin dalam bentuk wa fi khuluqin dan dalam akhlak. Jadi nabi menang semua, bentuknya menang, akhlaknya menang. Walam yudanu fi ilmin wala karami, dan mereka tidak mendekati nabi dalam ilmu dan tidak juga dalam kemuliaan. Nabi lebih unggul. Wa kullu ummin rasulillah multamisun, dan seluruh mereka daripada para rasulillah, ya, utusan-utusan Allah itu multamisun, mengambil ghorfan minal bahri, ya, mencedok, ya, mengambil, mencendok, apa, menyendok dari lautan, au rasfan minadiyami, atau menghisap dari, ya, hujan. Maksudnya apa? Wal makna-maknanya anak bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam faddalan nabiyina, melebihi para nabi lainnya, wa ghallabahu, mengalahi para nabi lainnya, fi surati, dalam rupanya, wa syakli, dalam bentuknya, wa launi, dalam warnanya, wa fi khisalil hamidati, dan dalam sifatnya yang terpuji, kali ilmi, seperti ilmu. Nabi lebih unggul ilmunya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih unggul ilmunya. Wal hayai, maluknya nabi lebih unggul. Wal judi, sifat pemurahnya lebih unggul. Wa syafaqati, sifat kasihannya lebih unggul. Wal ilmi, sifat hilimnya lebih unggul. Wal adli, sifat adilnya nabi lebih unggul. Wal ifati, sifat apiknya nabi lebih unggul. Walam yuqaribuhu fi dzalika kulli, mereka tidak mendekati nabi pada demikian itu semuanya. Enggak, masya Allah. Jadi kita kalau mau mulia, tinggiin ilmunya. Kita mau mulia, hayaknya tinggiin, maluknya. Kita mau mulia, murahin hat, tinggiin sifat murah hatinya, dermawannya tinggiin. Kalau kita mau tinggi, syafaqahnya tinggiin. Kita mau tinggi, hilimnya tinggiin. Kita mau tinggi, adilnya tinggiin. Kita mau tinggi, iffahnya tinggiin. Insya Allah yang lain enggak bisa menyamai kita tuh kalau begitu. Begitu. Kalau ini tinggi, masya Allah. Nah, baca kitabnya hebat, ilmu-ilmu yang lainnya hebat, lalu sifat kemuliaannya hebat, hebat. Jadi kita lihat ilmu kita bagaimana, kita lihat malu kita bagaimana, kita lihat kita dermawan kita gimana kira-kira. Kita masih pelit atau dermawan? Syafaqah kita bagaimana, ilim kita bagaimana, adil kita bagaimana, apik kita gimana kira-kira? Tinggiin itu. Insyaallah. Wa kulluhum akhizun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mughtariban. Seluruh mereka para nabi-nabi yang lain itu ngambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya apa? Mughtariban minal bahri, ibaratnya apa? Menyendok dari lautan. Jadi nabi seperti lautan. Aw masun minal matari daimi, atau ngisep daripada hujan yang senantiasa. Jadi nabi itu seperti apa? Lautan. Nabi seperti hujan. Diisep, dicendok yang enggak pernah habis. Masya Allah. Nah, kita juga begitu kalau pengen tuh ikutin nabi. Tinggiin ilmunya, tinggiin hayanya, tinggiin judnya, tinggiin syafaqahnya, tinggiin ilmunya, adilnya, hifaknya. Wal muradu minal bahri wal matari huna ilmu wa hilmu sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud daripada lautan dan hujan di sini adalah ilmunya nabi dan hilimnya nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.